thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan taksi sebuah video guys ya perkampungan yang ada di Malaysia dan juga di Indonesia. Di sini kita tidak membandingkan, hanya saja ingin mengetahui sebagaimana ya kan. Ah, kita melihat perkampungan-perkampungan yang ada di Malaysia dan juga melihat perkampungan-perkampungan yang ada di Indonesia. Seperti itu ya, guys. Ya, karena setahu saya, ya, karena Indonesia itu luas dan juga Malaysia banyak, istilahnya kampung-kampungnya juga, maka tidak menutup kemungkinan banyak hal-hal yang tidak kita ketahui. Nah, maka daripada itu, kita sharing di sini, kita tengok di sini, guys. Jom, kita simak bersama. Let's go! Halo, assalamualaikum, Hello. selamat Usana. petang semua. Hari ini saya nak share dengan korang. Uh, rumah-rumah kampung di Malaysia wow. sebab saya ada dapat komen macam ni dia kata kat rumah-rumah kat Malaysia ni rumah kampung lah especially uh, tak cantik buruk sebab tu lah oh. dia perjadikan rumah sewa oh uh. gitu okay, ada yang komen rumah di kampung Malaysia tu buruk gitu katanya tak cantik waduh out To auto bakalan di apa namanya itu di ulti ya kan sama uh, kak Amira ini ah, guys ya kita tak. boleh tak. lah walaupun rumah sewa rumah-rumah tu pun kena cantik lah kena bagus mana boleh ha, ha. rumah buruk lagi, tak kita ada orang nak duduk kan ha, Betul tapi rumah-rumah yang saya tunjuk kat korang ni kan yang ni bukan rumah sewa <laughs> yang ni rumah biasa lah rumah sendiri kan kalau rumah sewa kita pun tahulah ada macam memanjang ada tiga empat rumah tapi yang ni tak yang ni rumah sendiri okay. uh, korang nampak bentuk rumah kat sini unik-unik dan lain-lain tau betul sebab okay. ialah tanah sendiri kan ikut betul, kita betul. lah nak buat rumah macam mana lain lah kalau rumah taman rumah taman tu straight semua sama je kan yang ni warna semua ikut sendirilah, kita suka warna apa macam tu kita boleh bagi Betul. kan Kita boleh cat rumah tu Dia besar And loh di rumah Dan walaupun rumah besar, kampung, besar uh, tong sampah tetap disediakan ye, ya. jalan pun sama je So takde lah beza sangat kat Malaysia ni kalau kita duduk bandar ke duduk kampung Lebih kurang semua ni sama je okay. And, tak Jadi merata gitu ya fasilitas yang ada di Malaysia itu, enggak di kampung, enggak di kota, di bandar gitu kan. Jalannya sama, mulus semua gitu ya. Mestinya orang kaya duduk kat bandar, orang miskin duduk kat kampung. Ah uh -huh. yang tu lagilah salah. Betul. Nak duduk kampung ke bandar ni sebenarnya ikut suka kita. Betul. Tak perlu pun nak macam oh aku kaya, aku kena duduk kat bandar tak Korang tengok kat kampung pun Ada je yang kaya lah. Ada je yang sederhana Tapi yang betul-betul miskin tu Jarang lagi kita nampak kan Aha. Sebab bukan apa Kerajaan pun dah bagi bantuan tu Dah cukup banyak lah kan Bersyukur lagi sekali saya nak bagi tahu ah semua ni rumah kampung tau. Nampak macam uh. rumah taman tapi tak. Semua ni rumah kampung. Wow, sebesar-besar ini ya gede-gede loh guys ya, besar-besar rumahnya dan luas-luas itu wow keren banget sih. Memang sih kalau udah kaya gitu kan, tinggal di kampung itu menyenangkan gitu guys ya. Waduh, kalau kita tengok sekali lalu macam tak ada beza je kan, tapi itulah bukan. <laughs> By the way kat depan ni jalan mati. Okey. Sebab ada satu je rumah kat sini and rumah ni pun ada pagar. Orang tengoklah halaman rumah ni luas sangat-sangat. Ya Sampai banget. kat depan tu, dia punya tu lepas tu rumput-rumput tu hijau wow. padang kan? Betul. Katanya buruk katanya rumahnya. Tapi identik ya rumah Malaysia tu kayak flat kayak gitu I guess ya guys ya. Jadi bisa dilihat ini flat-flat kayak gini, tapi luas banget dan itu enak loh ditinggali. Santai-santai duduk kak sini. Aha. Oh, ya Allah seronoknya. <tuh> Tengok bunga tengah hari, cantik juga. Ah, kan? Inilah wow. lah salah satu keistimewaan duduk kak kampung. Betul lah. Semua bunga-bunga, semua pokok-pokok -pok boleh nampak. tanam sendiri. Betul. And yang paling pastinya. tak perlukan rawatan perawatan tak perlulah nak jaga macam jaga the real of straight jaga biasa-biasa je yang penting siram Betul. And baju tu kalau boleh letak lah kan Kalau nak bagi the real or fresh Tapi kalau nak yang jenis biasa je Tak perlu pun Aha. Kadang letak sisa makanan kan Contoh dah makan ke Ataupun letak kulit telur rebus Ah uh, Ni Kat kampung kan kelapa kat pokok banyak je tapi tak ada orang ambil kalau kat bandar tu. satu tu lima enam ringgit satu biji buah kelapa tu Aha. kat kampung tak payah beli pergi je kat rumah jiran <laughs> <laughs> dan yang paling penting mestilah ada orang bagi uh, ni lah orang kampung ni tak jenis tak kedekut tapi saya tak cakap lah orang bandar kedekut tak cuma nak kata yang orang kampung Wah, ni mobilnya. baik yang eh, tak kedekut ha, Tengoklah Ni tau rumah kampung Aircon tu dekat berapa berapa satu, dah tu Satu, dua, tiga, So empat bilik Satu ruang tamu Siapa kata rumah bandar je ada aircon Takde tau rumah kampung pun sama Wow, Senang kaya betul kan, lah. rumah. Sebab listrik di sana murah ya guys ya. Kalau kita murah juga listriknya ya otomatis orang kampung juga bakalan pakai AC sih kalau menurutku. Kan sekarang panas banget gitu. Ya kan? Kalau listriknya murah, kalau kita pakai AC aja guys ya itu tagihan satu AC itu ya sekitar 600 ribu dalam satu bulan. dengan uh, kampung apa namanya yang disewa pemakaian kepada sederhana orang gitu. Kan rumah sewa kampung harga yang paling murah kita boleh dapat seratus ringgit. Ah. Hmm, berbaloi kan. Uh, yang tu pun kondisi rumah lawa tau, cantik. Tak lah rumah biasa sangat tak. Ah. Walaupun harga dia murah tapi rumah ni cantik. Tengok matahari hari ni. <laughs> Tarik sungguh. yang depan ni rumah papan. Kalau korang nah, nampak kat kampung ni tak ni. banyak sangat rumah papan Betul. kan. Sebab entahlah. Berarti tak dah cuma kot satu dengan rumah aja papan. sekarang tu. Ha, tengok ayam-ayam ni. Tapi maklumlah ayam ni pemalu sikit. Saya pergi dekat dengan diorang makin diorang lari Lala. ke belakang. <laughs> tak apa kita tengok dari jauh je. Tu rembo sorok dari saya. Masih banget ya guys Rembo ya. Wah wow. Di sini rumah papan pun Rumah papan pun Tapi udah ada kereta Macam tu Apa Itu kalau habis anaknya Duduk kat kampung ni kan? buang, keretanya. Halaman rumah tu luas sangat Betul Petang-petang boleh keluar Main kat sini Budak-budak main Kan Tak payah dah nak jauh-jauh Pergi taman permainan ke Betul Sebab kat kampung ni Setahu saya lah kan Saya tak pernah lagi Nampak taman permainan tapi kampung ni dekat dengan taman perumahan. Okay. Yang taman perumahan tu adalah taman permainan. So kalau nak pergi main, kena pergi main kat sana lah. Oh, okey. Kat kampung kan, jiran semua baik-baik, semua beramah. Macam dulu saya duduk bandar kan. Jiran kat sana jenis kurang bergaul. Oh. So kita tak tahulah bagaimana tentang kehidupan dia orang. Betul kalau oh, di bandar so, kan Orang kampung. So kalau orang kampung tu biasalah kita tahu kita Semua nak bercakap tahu. sana sini, nak membawang <laughs> bukan membawang tanya khabar lah kan. Cuma jiran-jiran kat bandar ni jenis kurang bergaul dengan Betul. kurang bergaul lah dengan orang sekitar. Sama lah kat sini juga macam Tapi tu. Tapi kalau kat kampung, contohlah tengah hari kita tak masak kan. Ha, pergi je kat rumah jiran makan kat sana. <laughs> Yelah kat kampung ni peramah sangat. Peramah. Si. Tu yang saya suka. Saya suka orang yang ramah. Semua Kadang lah tak masak suka orang pergi ramah. rumah dia. Sudah, kata memang jemput-jemput makan. Alhamdulillah, <laughs> ha, sampai sini jelas video kita pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe, and share. Bye bye. bye, -bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baraya PR21 Entertainment. Ketemu kembali bersama saya, R.R. Restiana dan alhamdulillah, nih, seperti biasa, saya akan melanjutkan kembali perjalanan saya ya, untuk berkunjung ke salah satu perkampungan dan juga pedesaan khususnya yang berada di Indonesia ya. Okay. Karena pada kesempatan kali ini saya lagi berada di kawasan uh, Provinsi Banten nih, tepatnya oh, di, di Kampung Banten. Rampones, Desa Sindang Bandi, Kecamatan okay. Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Nah, buat baraya payahnya ya yang penasaran dengan suasana Asik Kampung Rampones, Asik. Desa Sindang Bandi, ikutin saja ya perjalanan saya sampai dengan selesai. berikutnya Wah oh, ini memang betul-betul kampung ini asli ini betul-betul kampung banget dan ini sangat-sangat menyenangkan sekali. Nah oke okay, Pak sekarang saya mau mulai ya nih di, di depan saya sudah melihat salah satu rumah warga di sini ya di kampung Rampones Oke. dan kebetulan warganya lagi ada kita samperin ke sini ah ya. ini suasananya di sini nyaman banget ya adem. adem, iya. nampaknya lagi ada cuman belum ngeh kalau kita datang Assalamualaikum Aduh teteh teteh parunten Iin nuju iya be biasa luar biasa Mesti mana, Pak? Ah. Punan ya, nggak nggak waktu nanya nggak ganggu waktu nanya. Iya, duh. Jaringan karampa, ya teh gak disungkulnya nana. Nuju ke mana sih? Ya, jadi kalau di pedesaannya berapa? Jadi jam segini itu emang rata-rata masyarakatnya, terutama laki-lakinya ya teh, masih pada ya. di kebun Terus. gitu Dan pulangnya biasa jam berapa teh? Sore habis asar. Oh. Ini siapa aja namanya? Ini senyum terus ya. Ya, ya. Eh, ini siapa aja namanya? Iya, eh, perkenalkan dulu ya, saya Eri Ini. Neng Putri. Neng Putri, Neng. Teteh sendiri. Teh Neneng. Teh Neneng. Ini, ini ngumpet mus ini atuh duduk dulu sebentar. Uh, oh, lagi jemur pakaian ya. Putri, terus. Teh Neneng. Teh Neneng. Kiran. Kiran. Ya. Eh, ini anak pertama. Oh. Ini kedua, kedua. Ad, Berapa anaknya teh? Dua Dua oh. Dek duduk dulu deh atas sini dek Belum kelihatan mukanya Nah oh ini neng kiran ya. katanya tadi ya Nengkiran? Iya Masih sekolah? Masih Kelas berapa sekarang? Satu SMP Satu SMP berarti belajarnya sekarang daring ya? Iya Ini sama, masih sekolah udah keluar? Masih Masih? Sekolah apa, SMA? Iya Kelas berapa sekarang? Kelas satu Kelas satu aku uh, jadi berarti tinggal di sini berempat aja, iya, sama sarang, sarang Suamina. Alhamdulillah, yang bereper. Jadi, saya agak grogi, ya, kalau ngobrol. Biasanya, nih, yang saya samperin itu biasanya kan nenek-nenek, kakek-kakek. Pada kesempatan kali ini, ini terus terang, ini video pertama saya. Iya. Saya berkunjung ke perkampungan nah, yang saya temukan ini. Para gadis-gadis semua, benar gak teh ini nama kampungnya itu kampung apa? Rampones, ya, Desa Sindang Mandi, Sindang Mandi. ya. Ke Kecamatan, Baros. Kecamatan Baros. Dan alhamdulillah nih, saya bisa bersilaturahmi sampai ke provinsi Banten, ya. Jadi Wah, saya mantap. agak keliling di Jawa Barat terus nih. Alhamdulillah, saya su sekarang sudah bisa tembus ke sini. Karena emang saya punya teman juga, Teh Orang Sini, gitu kan. Beliau juga salah satu YouTuber di sini. Iya. Sudah selesai videonya, dan itulah tadi kita bisa melihat perkampungan yang ada di Malaysia, tapi udah mewah gitu kan, udah bagus gitu ya, guys. Ya, sedangkan kita udah melihat juga perkampungan yang sangat-sangat indah dan asri yang ada di Indonesia, ya guys. Ya, dan itu memang pilihan sendiri-sendiri, uh, personal lah, seperti itu. Pengen tinggal di sini, pengen tinggal di situ, dan itu memang uh, seperti dikatakan akaknya tadi, bahwasannya kita itu mau tinggal di bandar, mau tinggal di kampung, ya kita sesuai daripada keinginan kita seperti itu dan kita bisa melihat dan menikmati bagaimana keindahan dan kenyamanan tinggal di perkampungan yang ada di Indonesia itu ya guys ya. Memang jauh daripada hiruk pikuk kota, tapi memang itu yang memang mereka sukai dan saya juga sangat suka dengan pemandangan-pemandangan seperti itu dan apa ya namanya ya tempat-tempat seperti itu gitu kan. Nah, memang keren banget sih guys ya. Dan kita bisa lihat juga, kalau teman-teman mau lihat perkampungan di Indonesia itu banyak banget perkampungan-perkampungan yang juga tak kalah cantik daripada kampung-kampung yang ada di video tadi gitu ya guys ya. Nah, mungkin itu dulu videonya guys, semoga bermanfaat. Di sini tidak membandingkan. Saya tidak membandingkan sama sekali. Di sini saya cuma pengen nge-share kepada teman-teman sekalian di Indonesia itu banyak kampung-kampung yang cantik juga. Nah, seperti itu. Maksudnya asri, nyaman seperti itu ya guys ya. Dan kalau kita lihat di Malaysia memang di kampungnya pun tetap masih ada banyak kendaraan-kendaraan seperti kereta dan lain sebagainya. Kalau kampungnya tadi yang kayak tadi itu boro-boro istilahnya mobil, mungkin karena jalannya belum ada seperti itu ya guys ya. Dan itu membuat orang itu back to nature gitu. Mungkin kayak uh, kembali ke alam gitu dan mereka suka di situ. Sama kayak Istilahnya, tempat-tempat perkampungan-perkampungan tempat saya tinggal dulu itu banyak orang-orang yang tidak mau pindah ke pinggir jalan, ataupun ke jalan raya, ataupun dekat kota. Gitu, nggak mau, guys. Ya, mereka tetap ingin tinggal di situ karena nyaman, tenang, dan damai di situ. Dan itu sebuah pilihan, gitu. Dan kita, kalau disuruh milih, ya. Pastilah kita juga punya pilihan seperti itu. Nah, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.